Halo sahabat BU, kembali di channel Nugroho BU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan juga renovasi rumah. Bagi sahabat BU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Saya mau menaiki pegesting tangga yang belum jadi ini dulu, sahabat BU. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengecoran plat dak lantai 2 dengan menggunakan bondek Wermes dan juga beton ready mix. Ini bagian yang sudah kita cor. Ini 4x4. Ini adalah balkon belakang, makanya itu terdapat satu titik paralon ya. Pipa PVC maksudnya, paralon kemarin ya. Pipa PVC 3 in itu untuk floor drain. Ini balkon kecil belakang. Nah, kemudian nih. Ini kita pakai bondek dan juga Wermes. Bondeknya 0,75, Wermesnya M8 satu lapis. Ya. Untuk pendistribusian betonnya itu dari bawah menuju ke atas, kita manual, kita lakukan secara gotong royong pakai tangga berjalan dengan menggunakan ember ya. Ini luasannya kurang lebih 85 meter persegi. Seperti yang terlihat di awal tadi, pengecoran kita menggunakan beton ready mix, lebih tepatnya mini mix ya. Ini mini mix kapasitas 2-3 meter kubik isinya. Kita berada di dalam sebuah kompleks, jadi sangat bijak apabila kita memutuskan untuk pakai mini mix saja tanpa menggunakan truk molen yang besar itu kan. Jadi walaupun harganya cenderung lebih mahal ya, kubikasi beton dengan pengiriman ready mix ini, tetapi demi lingkungan, demi terawatnya jalan lingkungan, maka lebih bijak kita pakai beton mini mix seperti ini. Ya kan? Ini kita pakai produk dari Benua Beton. Ini spesialis mini mix kebetulannya. Nah, di depan ini untuk list plank. Kemudian ini terlihat pembesian-pembesian yang masuk ke dalam sampai pada posisi pembesian list plank-nya. Kemudian ini terdapat pipa 3 in. Ini pipa 3 in ini untuk floor drain, karena area ini nanti adalah area balkon ya, maka di sini kita pasang kayu seperti ini, kayu kasung. Ini adalah stop cor karena nanti elevasi bagian depan dan belakang ini ada penurunan yang nanti finishnya di akhirnya nanti akan ada penurunan kurang lebih di 5 cm. Ya. Untuk jenis beton ready mix yang kita pesan, ini mutunya K225, sahabat Rio. Jadi untuk rumah tinggal seperti ini, kita bisa pakai K225 atau K250. Seperti itu. Ini untuk begesting tangganya yang saya naik tadi, ini belum selesai, baru begesting. Untuk pembesiannya belum kita rakit. Kemudian di sebelah sini juga, ini adalah area kamar mandi nanti. Ini ukurannya 2x2 kurang lebih ya, yang stekan besinya, besi kolomnya di atasnya sudah kita pasang juga ya. Ini untuk kloset pipa 4 in, kemudian itu untuk floor drain ini pipa 3 in, kemudian ini untuk wastafel. Proses pengecoran masih berlangsung sahabat ya. Thank you.
Proses pendistribusian beton dari bawah menuju ke atas masih berlangsung. SDM yang kami siapkan di sini ada 13 orang ya. Untuk luasan plat dak lantai 2 ini ada di 85 meter persegi. Ini yang di bagian bawah. Jadi kita juga udah koordinasi dengan security setempat untuk membantu mengamankan armada yang datang di lokasi ini. Sementara itu, warga juga ikut menikmati proses daripada pengecoran plat dak lantai 2 ini. Ya, untuk pekerjaan seperti ini memang harus merangkul dari berbagai lini, tetangga, kemudian pihak keamanan, kemudian owner itu sendiri, pihak pekerja, semuanya memang harus kita rangkul bersama-sama demi terciptanya sebuah suasana kerja yang kondusif, sahabat BO. Satu, dua, tiga, empat, lima orang ada di atas, yang di bawah ada 8 orang. Kemudian satu ini mandornya untuk membantu koordinasi tenaga supaya efektif bekerja dan target kita akan terpenuhi ya. Jadi rencana satu hari selesai. Kita cor dari belakang dulu, ini posisi belakang. Kita akan mundur nanti ke depan, step by step, sahabat Teo. Ember ketika sudah selesai, langsung kita turunkan lagi ke bawah. Sekarang kita intip produksi betonnya dari Minimix. Kapasitas mobil ini ada di 2-3 meter kubik ya. Sementara tadi surat jalannya saya terima, ini adalah 3 kubik. Oke, baik. Demikian sahabat BO untuk konten kali ini. Ditunggu pada konten berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe setelah bagikan video ini ke yang lain. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Karena insya Allah kita akan berbagi video setiap hari. Insya Allah. Baik, terima kasih. Doakan pekerjaan ini berjalan dengan lancar ya.